satu produk yang bisa bikin warna kayak gini tanpa ribet, gampang banget, murah, dan pastinya aman banget teman-teman. Ya, ini dia produknya, Cultusia. Lagi-lagi Cultusia ya teman-teman. Ya jelas dong, Cultusia ini lengkap banget teman-teman. Udah ada sampo silvernya, udah ada bleachingnya, dan juga udah ada pewarnanya. Dan yang pastinya produk Cultusia ini udah bebas amonia dan juga halal teman-teman. Jadi aman banget untuk digunakan secara umum, baik itu profesional maupun tidak. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk pakai produk Cultusia ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Kita siapin dulu bleachingnya. Untuk bleachingnya sendiri di sini Cultusia itu bleachingnya warna biru, dan seperti yang kita tahu bleaching yang berwarna biru atau blue bleach itu biasanya mampu mengangkat pigmen warna sampai di level 9 dalam satu kali proses. Aku di sini pengen buktiin bahwa bleaching Cultusia ini memang benar-benar bisa ngangkat warna sampai di level 10. Kali ini konsumen aku rambutnya hitam banget, virgin, dan agak kasar sih ya. Jadi aku langsung aja bleaching rambutnya, dan langsung aja kita aplikasikan bleaching yang udah kita siapkan tadi. Langsung aja diaplikasi pada bagian batang rambut aja tanpa mengenai kulit. Untuk tahap pembleachingan pertama ini, pengolesan hanya di batang rambut saja tanpa mengenai kulit supaya aman dan untuk menghindari rasa perih pada kulit kepala. Jadi untuk tahap pertama ini kita hindari, jangan sampai mengenai kulit, karena target aku di sini kan level 10 dan itu sepertinya mustahil untuk tidak mengulang bleachingnya ya, karena rambutnya ini kan kasar dan hitam banget. Jadi aku biasanya bleaching 2 kali untuk mendapatkan warna di level 10. Nah, setelah aplikasi selesai, aku tutup dulu pakai aluminium foil supaya bleachingnya tidak menguap dan proses pengangkatan pigmen hitamnya itu bisa maksimal. Di sini aku diamkan bleachingnya kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Kira-kira 1 jam deh ya teman-teman. Ya karena rambutnya ini kan kasar dan hitam banget, jadi aku jamin di sini rambutnya nggak akan rusak. Selain itu karena Cultusia ini kan udah bebas amonia, jadi rambutnya nggak akan rusak teman-teman. Tenang aja. Setelah 1 jam, kita cek warna rambut sudah ada di level berapa. Dan ternyata warna rambut udah ada di level 8. Jadi karena udah ada di level 8 dan udah 1 jam, ini bleachingnya udah berhenti bekerja. Jadi aku cuci aja pakai sampo dan bilas sampai bersih, kemudian keringkan. Setelah rambut dikeringkan, kembali aku aplikasikan lagi bleaching seperti di awal tadi. Nah, kali ini aplikasi sampai di kulit kepala. Dan pastikan bleachingnya sampai benar-benar merata. Setelah itu, tutup kembali dengan aluminium foil dan kita tunggu untuk beberapa menit. Aku sih ceknya setiap 15 menit ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu di sini 15 menit. Kalau 15 menit belum level 10, jadi kita tambah lagi 15 menit lagi. Kita langsung aja cuci rambutnya menggunakan sampo silver dari Cultusia yang memang selain mengangkat pigmen kuning pada rambut, dia juga udah mengandung keratin, menutrisi dan melembutkan rambut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini warna birunya itu pekat banget, jadi ini kuat banget untuk mengangkat pigmen kuning. Oke, selanjutnya kita tunggu 10 menit supaya sampo nya bekerja. Kemudian kita bilas menggunakan air biasa, bilas sampai bersih. Setelah itu kita keringkan dan kemudian lanjut pada aplikasi pewarna rambut. Oke, kita siapin pewarna rambutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku udah pilih salah satu warna dari Cultusia Light Blonde dengan kode 077. Di sini tuh udah lengkap banget. Selain pewarna dan peroxide, sudah dilengkapi juga dengan conditioner juga sarung tangan. Jadi gampang banget, kita nggak perlu repot-repot ya teman-teman. Langsung aja kita aplikasikan sampai ke kulit kepala, dan jangan lupa ulangi lagi supaya pewarnanya benar-benar merata dan mengenai setiap helai rambut dari ujung sampai ke pangkal rambut supaya warnanya bisa merata dengan sempurna. Kita tunggu kurang lebih 20 menit untuk peresapan. Setelah 20 menit, kita langsung aja cuci rambutnya dan kembali kita gunakan sampo silver tadi dari Cultusia. Karena selain untuk mengangkat pigmen kuning pada rambut, sampo ini juga berfungsi untuk mempertahankan warna supaya warnanya awet, terutama warna-warna abu-abu. Ini kan biasanya warna abu-abu itu cepat luntur ya. Tahap terakhir kita gunakan conditionernya, conditioner yang udah tersedia di dalam kotaknya tadi. Dan conditionernya ini wangi banget loh teman-teman, wangi banget. Gimana teman-teman, bagus kan? Gampang banget, sangat-sangat simple, dan teman-teman jangan ragu pakai produk ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik dengan produk Cultusia ini, silakan teman-teman cek deskripsi, di situ udah aku lengkapi dengan link pembelian dan juga kontak person sales yang nantinya akan diarahkan pada sales terdekat di kota teman-teman masing-masing.